Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Taulani TV dimanapun berada, sengaja saya membuat konten ini dengan judul seperti yang kalian baca. Mungkin ini adalah konten yang terakhir yang kalian bisa tonton. Sebelumnya saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas semua dukungan kalian, pemirsa Taulani TV, The Taulanis, dan semua fans-fansnya aku di seluruh Indonesia dan juga di luar kota, di luar komplek, dan juga di luar kandungan. Saya minta maaf kalau mungkin selama ini banyak konten-konten saya yang mungkin kurang asik gitu, tapi dibikin asik aja. Taulani TV berusaha memberikan tontonan-tontonan, konten-konten yang menghibur. Mungkin saya mau cerita sedikit bahwa Taulani TV itu pertama kali berdiri bulan November 2018. Awalnya sebelum berdiri, duduk. Karena kita waktu itu mau bangun ini, kita duduk bareng-bareng bikin konsep ini, dan akhirnya berdiri 2018 bulan November. Tak disangka, tak diduga, tak dinyana, ternyata perkembangannya begitu pesat. Dalam waktu 2 bulan setengah lah gitu ya, kita sudah mencapai 1 juta, hampir 1 juta subscriber. Dan akhirnya bisa mencapai 1 juta subscriber di bulan ketiga. Saya nggak nyangka YouTube Taulani TV bisa sedemikian begitu cepatnya mencapai subscriber 1 juta. Dan alhamdulillah bisa mendapatkan penghargaan dari YouTube Golden dan juga Silver. Sekali lagi saya terima kasih atas semua dukungannya yang memberikan kepercayaan kepada Taulani TV. Walaupun dengan keterbatasan, karena tim saya membuat YouTube ini cuma ada 2 gitu, makanya agak keteteran gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, dengan kesabaran, tawakal, berusaha, ikhtiar, semuanya hasil bisa didapat dengan baik. Tapi jujur, saya masih kepingin menambah personil lagi, karena agak kerepotan juga. Saya pengen mempunyai tim yang solid agar Taulani TV bisa berkembang. Seiring berjalannya waktu, banyak hal-hal atau konten-konten yang semuanya sifatnya spontan, sehingga kadang-kadang kita nggak terkonsep, jadi terimprovisasi dan spontan. Memang hasilnya alhamdulillah baik ya, viewersnya banyak dan lain segala macam. Nah, tapi jujur saya ingin membuka kesempatan agar teman-teman bisa bergabung di Taulani TV untuk membantu, terutama kepada anak-anak muda yang mau berkarya gitu ya. Saat sekarang ini Taulani TV sudah menginjak usia 6 bulan. Sempat kemarin kayak 1 bulan itu vakum karena ada sesuatu, jadi baru bisa mulai lagi di awal bulan lalu. Cuman saya jadi sedih sebetulnya. Saya mau berusaha bikin konten lagi, tapi kelihatannya saya belum mendapatkan sesuatu yang bisa saya berikan untuk teman-teman Taulani TV. Buat teman-teman yang masih ingin Taulani TV terus berkiprah di dunia YouTube, mohon dukungannya dengan memberikan komen-komen positif kepada komen di bawah ini, dan juga mungkin bisa di follow Instagramnya @taulani_tv. Dan buat subscriber-subscribernya pun boleh kalau mau ditambah. Tapi jujur, sekali lagi saya bilang bahwa mungkin dengan berat hati saat ini saya mau mundur dulu dari Taulani TV untuk berhenti membuat konten YouTube, karena ada sesuatu hal yang tidak bisa saya sebutkan. Mohon maaf kalau selama ini ada salah, dan juga mohon maaf apabila
konten-konten yang Taulani TV berikan belum bisa menghibur secara signifikan. Saya sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas dukungannya untuk Taulani TV, untuk subscriber-subscriber, untuk netizen, untuk fans-fans Taulani, Taulani TV dimanapun berada. Saya sedih. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit dulu. Kepala saya puyeng. Tuh, udah dikoyok. Leher saya juga vertigo nih. Jadi saya kayaknya ngantuk, saya butuh istirahat dulu. Mungkin besok saya bikin konten lagi dan seterusnya. Saya pamit cuman ya sejam lah, paling istirahat. Ngantuk saya. Terus. Makasih. Assalamualaikum.